Nah, ini paket yang sudah siap dikirim dari video yang kemarin ya. Jadi buat teman-teman ditunggu aja kehadirannya ya. Ini sudah kita packing semua nih, paket yang paling panjang nih, paket trolling. Ya. Trolling. 12 slip. Ini yang kemarin udah order sudah siap kirim. Aman. Diasuransikan, setiap pengiriman diasuransikan tuh. Ya, jadi kalau ada patah atau apa silakan dikonfirmasi. Tapi ingat, harus di unboxing. Ya. Video unboxingnya harus jelas. Jangan gak ada video unboxing langsung bilang nih patah, Bang. Aduh, gue juga keder itu nantinya. Ya, karena dari pihak asuransi pengirimannya pun minta video unboxing. Ada barang bukti. Kalau kayak gitu, ya gue juga gak bisa ya. Sorry. Nah, ini yang jelas. Aduh, gue liatin deh tuh. Menumpuk semuanya. Ini yang kita kirim. Terima kasih buat yang udah order di dapur mancing. Cekarot, kita bikin video berikutnya. Gue bener asli gue dibilang tangan gue antik. Iya. Emang saya begitu, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Tadi teman-teman yang keren-keren, teman-teman bisa lihat ya bagaimana proses pengiriman kami tadi, banyak banget ya. Terus ditunggu aja bagi teman-teman barangnya, produknya, karena kemarin kita menghadiri konvensi bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk masalah wisata mancing. Nah, di sini gue ngeliat komen-komennya ini banyak yang salah paham, Bong. Ya, gue luruskan. Konvensi wisata mancing ini adalah bagaimana caranya agar pemandu-pemandu mancing ini punya legalitas. Betul. Nah, itu yang pertama. Punya lisensi. Punya lisensi. Iya. Itu untuk pemandu mancingnya. Betul. Memang ada 24 kriteria yang kita bicarakan kemarin dan sudah ketuk palu dan sudah selesai. Di mana 24 kriteria itu termasuk caddy. Caddy itu nanti bersertifikasi. Betul. Terus bagaimana cara menghadapi situasi dan kondisi yang mungkin di lapangan terjadi seperti apa. Itu dikondisikan. Ya. Dan legalitas ini, jadi mereka tuh, kerjaan mereka tuh legal gitu loh. Bahwa caddy ini masuk ke dalam pekerjaan yang menunjang pariwisata mancing. Betul. Gitu loh. Bukan orang mancingnya nanti dikenain pajak dan bla bla bla. Bukan. Nah, contoh, di situ juga ada tentang kapten ya, untuk lepas pantai, pemandu wisata lepas pantai itu kan termasuk kapten, ABK dan lain-lainnya, itu ada regulasinya seperti ini. Betul. Seperti ini. Keamanan dari buat pemancing tersebut. Buat pemancing juga safety first. Benar-benar. Kalau di gue lihat kemarin itu benar-benar di mana bagaimana caranya para pemandu mancing ini mengutamakan keselamatan tamunya. Benar. Seperti itu. Bahkan diajarkan beberapa kriteria seperti apa. Dia harus bisa menanggulangi misalnya ada terjadi kebakaran. Nah, wah pokoknya banyak deh semua. Banyak ada semuanya. Itu nanti kalau sudah ketuk palu, keputusan kementeriannya sudah ini, nanti akan ada yang namanya seperti semacam pembelajaran ya gitu ya, Pak. Training mana? Training ada, seperti ya. Itu. Pengaruhnya jangan cuma itu loh, bahasa pun. Loh, bahasa pun biasa. Karena iya, gini, dia bisa bahasa. Ternyata kemarin tuh banyak sekali pemancing-pemancing dari negara luar, negara lain yang datang ke sini. Nah, itulah tugas dari para pemandu-pemandu mancing ini yang bisa memberikan pelayanan yang baik. Bener. Gitu. Seperti itu. Jadi bukan nanti pemancing akan diginikan, akan diginikan. Tidak. Sebenarnya pemancing itu justru malah dimanjakan. Ya, contoh biasa loh, jangan contoh, salah loh. Perahu atau kapal aja harus menggunakan kayak semacam apa namanya data ya misalnya ada tamunya apa namanya lupa tuh gue istilahnya ya seperti itulah pokoknya gitu agar apabila terjadi sesuatu hal itu akan ada yang namanya
pertanggungjawaban, iya, seperti itu. Selain itu kontak komunikasi, komunikasi dengan bandar, dari polisian, aero. Intinya nah, intinya konvensi nasional wisata mancing ini adalah bagaimana caranya agar wisata mancing ini nyaman. Itu. Bukan itu ya, bukan masalah, bukan masalah narik pajak dari pemancing, tidak, tapi bagaimana orang-orang yang melayani wisata mancing ini adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya, seperti itu. Profesional. Ya, profesional lah, dibikin profesional. Ya, ada wisatawan dari luar negeri yang mau datang itu ada ini juga ya, kemarin apa ya, pokoknya banyak lah iniannya. Misal kapal kayak, ini kayak, bagus, kayak ini kita, pelayanannya kayak bagus. Kita mau mancing ke tengah kan, ini kaptennya yang tersertifikasi yang ini, yang ini. Iya, udah ada. Sudah ada itu aja. Jadi wisatawan luar negeri juga enak mau datang kemarin. Oke, itu penjelasan dari kita ya. Jadi konvensi nasional itu adalah memberikan lesson, memberikan training, memberikan dasar-dasar kualitas gitu ya, nah, untuk para pemandu wisata mancing. Benar. Seperti itu. Kayak Kedi, Kedi juga diinin kan, Kedi Galatama itu di itu ya. Ada. Awas nanti Kedi, Kedi Galatama akan diberikan sertifikasi lisensi yang hebat loh dari Kementerian Pariwisata, nah, makanya bekerja okay sama. Ya, berbentuk kayak SIM juga ntar. Yang gitu, ngomong-ngomongin mancing nih, kita kembali sale-sale-sale. Ya. Oke, okay, real atau las? Satu dulu awon ya atau awalan atau las atau. Pokoknya kita kasih real jadul yang oke punya yang qualified ya. Real atau las jadul jadul asik ya, yeah. Buat nyimasan bentuknya juga oke, okay. Buat nyimasan oke, okay. Buat ya pokoknya tuh ya kemarin udah nyampe barang yang dipesen ball bearingnya. Lu bisa ya, tahu ya. Gua enggak perlu banyak-banyak ngomong, nanti dibilang ngecap. Real atau las ini mirip sama real kosmik dan tren, ya. Ya. Harganya juga meriah, murah, meriah, barokah. Ini ya, fintech jadul berkelas. Ya. Pokoknya lah. Dari Atolas. Jitek lagi lu, beda lagi. Atolas. Jitek atau Atolas. Ya, ukuran ini 2000, ukuran 2000-nya. Yang mau, yang minat monggo silakan. Ini sekelas dengan Kolnik kemarin, yang kemarin enggak kehabisan Kolnik ya ini. Atau malas. Atau las 11. Oh iya iya iya. Iya kan, paham kan? Apa sih keistimewaannya? Pertama dia rigid barangnya. Aslinya. Itu yang pertama. Bearingnya juga bagi bearing bagus, terus apalagi ya banyak. Ini kelebihan banyak, Kong. Enggak kurangnya cuma satu kok. Murah. Murah banget. Ya, atau las. Lo di mana-mana enggak akan nemu reel kayak gini, cuman di dapur mancing ini kita sell dengan harga 170.000. Itu dia. Ya, ini kalau dilihat dari dia punya apa namanya? Putaran. Bukan putaran enteng. Ya. Apa namanya ini? Handle. Handle-nya. Handle-nya handle jadul banget. Bang. Wah, 160.000. Nah, gitu ya. Yang buat galak-galak banyak. Dipastikan asik yaitu. Nah, ini dia. Ini dia nih, masih loh. Gua salut lah main ini. Ini masih beredar juga. Keren. Padahal real bagus loh ini. Land. Land Winder. Ini SS 2000. Yes. Oh, SS 2000. Rigid abis, beneran. SW, ball bearingnya tertutup. Ini ternyata ada yang jual juga. Ada. Cuman harganya sekitar 4,5 sampai gope. Waduh. 4,5 sampai gope. 4,5 sampai gope. Itu kalau ada barangnya. Itu kalau ada barangnya. Ada barangnya, ada. Ini di SW, ini hanya SW. SW maksudnya sudah part-partnya sudah tahan karat ya. Kita nggak usah bilang SW lah. Iya. Sekarang lagi booming nih real SW banyak. Banyak lagi bermunculan. Ntar kalau gua, ya kalau gua terlalu lebay. Iseng enggak, bukan iseng gitu. Gue tes-tesin ya kan. Nah. Kasian juga. Kasian. Oh. Nggak enak lah ya. Yoi, kita mah jualan aja dah. Iya. Ntar kalau mau bongkar-bongkar baru yang timurnya. Yoi. Ini Atolas, Atolas lagi. SS 2000, real tahun 80-an. Ya. Abi belum lahir. Beredar di dapur mancing. Barang enggak banyak, cuma 20 biji. Ya. Yang mau, yang minat silakan harga 250.000. Itu dia. Langsung. Ya, bungkus, 275. Buat lo pemula mau mancing-mancingnya masan, ini jadi prioritas deh kalau buat gue sih. Ya kalau reel yang kayak gini dari apa namanya? Ada ada deh ketancap dari Sido muncul, Kong. Bukan, apa namanya? Kewetannya, durability-nya. Oke. Okay. Lo nyari reel awet ya ini. Ini. Ya. Gua bilang tadi pemula karena nah, ini deh. Di disimpan dari tahun 90-an, 80-90 aja masih bagus. Warnanya masih utuh. Warnanya masih silver. Belum muter, Bro, Pak. Biru.
biru ya kagak ngecok random blau itu birunya 5 biji random blau berarti. Selain itu apa lagi Kong? Nah. Emang harga 275 kemana? 275 Kong. Oh iya iya 275 yang mau salah gue sebutin. Iya maaf ya bukannya 250 250 ya kemarin satunya lagi yang udah habis. Iya. Sekarang SS 2000 harganya 200. Terus gue informasikan teman-teman yang pengen Silver Ray, Trident Tech Silver Ray, mungkin besok kita ada Trident Tech Silver Ray. Kemarin cuman beda, enggak beda. Ini yang new Silver Ray. Jadi yang ini New Silver Ray yang akan gua ini, tapi barangnya belum nyampe. Cuman ini di sini gua coba untuk masukin sekitar 20 biji dulu. Banyak-banyak dulu. Lihat antusias teman-teman aja. Iya, dulu. New Silver Ray, iya. 5000 dan 3500. Nanti lu lihat dulu. Tapi kalau teman-teman sekarang mau beli yang heavy arm, ini gua datang lagi barangnya. Kemarin habis tuh kok. Kemarin selesai. Ya. Nah, ini ada lagi coba. Muncul lagi heavy arm. Heavy arm sini. Barangnya juga enggak banyak. Ya, sisa terakhir ini. Yang di terakhir 3500. Nih. Sisa ya. Terakhir 3500 sisa berapa sih? 12 biji. Emang udah sisa terakhir. Udah enggak ada lagi. Next udah tidak ada lagi beneran. Ya. Kalau ada berarti dia keselap. Bukan keselap. Silver Ray 3500. Ini kalau Silver Ray Heavy Arm 3500. Jadi kalau ngomongin dia punya spek dan lain-lainnya sama Silver Ray sama. Sebenarnya. Cuman ini Heavy Arm-nya yang 3500-nya putarannya enteng, dia sudah SW. Kalau ngomongin SW dia SW. Ya, Seal-sealnya pun banyak dia di mana-mana ada ya. Ini barang-barang terakhir sisa 12 biji. Kita kasih teman-teman dengan harga yang ya sama sih seperti kemarin, tapi kalau dibandingin dengan toko-toko lain ya kita jauh lebih murah. Jadi ya, jangan ya. Disamain lah kong toko lain, itu kan pun nyari keuntungan matanya ya udah. Ya, di sini doang nggak nyari keuntungan. Berapa kong? Di sini mau nyari 425. Kesenangan. Yakin lo? Iya kan masih 425. Ah, bener kan? Berapa lo? 420. Lebih? 425. Ya, berapa lo? 425 kan? Iya emang 425 kenapa 420? Sengaja kan gua bilang gua kurangin sengaja enggak apa-apa kan sah-sah aja kan? Masih 425. Masih 425. Kan? Harga masih sama. Lo 425 aja tuh toko-toko teriak yang lain. Iya. Masih. Jadi prikiki kenceng-kenceng ya. Oh iya. Makanya penghabisan ini ya, dia. Ya, 425 masih bertahan ya, 20 biji. 12 biji. Kalau meriang mah. Tukar sama new deh. 12 biji ya. Happy ya. Yo, satu toko. Terus yang kemarin pengen apa paketan lagi aksesori? Ada lagi, tapi cuma 10 paket 10 ya. 2 biji doang. Ini paketan aksesori. 2 biji. Itu 2 double. Double. Nah, kemarin orang datang ke sini nyari ini apa? Buat koleksi katanya. Koleksi, ya, bukan buat mancing. Bukan ya. Buat mancing. Kenapa kok gua bilang lu buat koleksi? Kagak ada jual aja sih. Iya. Lu enggak tahu apa yang gua lagi nonton di samping. Ada orang datang buat apa? Buat anaknya minta. Kalau gua dikasih baterai, jadi hasil diputar nyala. Putar nyala kalau malam. Iya. Jadi buat ngasih tahu teman-temannya gitu. Gua ayah gua pemancing. Rencast 3000. Ukuran 3000 tapi ini ukuran 3000 jadul ya, jadi agak lebih besar. Kalau bisa, kalau lo lihat bearing-bearingnya di dalamnya ini, bearingnya sudah bearing ketutup semua, ya. Kelihatan semua. Kelihatan tuh, ya. Lu bakal ngeliat lo kalau misalnya itu mana tadi HP gue? Apaan tuh? Di tas. Rencast 3000 ini reelnya doang 175 ini. Di online 175 ternyata dia jualnya satu biji. Ya. Dibilang reel plastik reel ini ya. Ini namanya reel tembus pandang. Iya. Ya, 2 biji sama ini kita enggak jual 175 satu. Nah ini ukurannya berapa sih ini? Avenger. Nah ini 3500, ini 3000 tapi gedean ini ya. Iya. Oh, iya. Dan ini kan dibilang bukan buat dipakai buat mancing. Buat apa? Buat kalau di kegelapan dia bisa lucuan ya. Memiliki lucuan buat terakan. Kemarin dia buat pajangan doang. Ya. Di etalase. Di etalase. Buat pajangan. Anak tuh malam minta katanya. Nah ini kalau di toko-toko memang 175-an Rencast ini, tapi 2 biji ini gue kasih 150.000. Masih ya. Pego yo. Ini gila ya. Lo ya Pego dapet 2. Lu dengan 151 biji aja sebetulnya udah diuntungkan 25.000. Betul. Itu kan ya. Dikasih 150.000, dikasih 2. Yang satu buat anak lu taruh di lemari, yang satu buat mancing. Yoi. Gebel gitu. Luar biasa lo.
Ya. Sekarang dia bertanya begini. Kong, gue pengen joran buat Galatama. Yang murah, kuat, awet, bandel. Ada. Ada. Jadi murah. Digebukin mulu sama bapaknya, Pak Bandel. Nih, gue naikin lagi nih, karena memang banyak orang-orang yang bertanya seperti itu, murah meriah, barokah, bandel, kuat. Coba. Ya. Ini 10-20 lip, ada 8-17 lip, ada 10-20 lip. Kaku! Pertama, enak banget tuh lihat buat lenturannya, cet. Lu buat narik-narik ikan, cet. Boneka lompat. Ya. Barangnya, yes, gak bisa mancing. Ya, batal mancing malam ini. Yes, liburan. Gak jadi mancing. Enggak, emang tangan gue sakit. Emang gue gak mancing-mancing gara-gara sakit ini. Tapi kenapa sih, coba lagi. Sembuh lah, pakai yang tangan nono lo. Ini lo pegangin, lo pegangin. Lo ini, lo dua pegang. Ayo. Gila, ini berdua lo. Gue gak mau lo pasok lagi. Memang, Pak. Ini nih, orangnya. Omelin aja udah. Ini joran, murah meriah barokah, keras, kuat, lompat, jangan. Kuat lompat. Itu di. Ayo lo. Bini gua hampir. Apa? Kan bercanda-bercandaan. Terus malam tuh habis pulang. Pulang apaan? Dari kita acara kemarin. Pun gimana sih udah tahu ayah lagi puasa gitu kan ya. Paham dong kan. Yang di sini kan kita di sebelumnya kan kasih tahu ya puasa enggak puasa. Orang mau batalin puasa lagi di jalan dikasih ayam satu ekor, orang nasinya kagak ada. Candaan sama Barlan. Lan lu makan aja lan, paling lu mejen. Ini gua enggak ngerti mejen. Mejen apa? Mejen itu mukanya Barlan. Aduh, kayak gitu sudah. Oke, buat teman-teman ya, itu banyak juga memang WA ke gue ya menanyakan pengiriman barang dan lain-lain. Wallace tenang, sudah dikondisikan ya, semua. Gak usah khawatir. Ya, keterlambatannya juga dari sononya, dari suppliernya, yang kelagapan dengan permintaan kita, iya. Seperti itu. Oke, terima kasih yang kelagapan juga sama permintaan teman-teman. Ya, edisi bulan puasa banyak pengiriman maklum. Iya. Keterlambatan maklum. Dan yang kerja juga lagi pada puasa semua. Ini minggu ini nih, gue baru dapet ntar Dewa nih. Baru dapat ya. Nah, udah gua tunggu-tungguin buset itu yang kemarin pesen Dewa juga udah banyak yang teriak ya belum bisa keluar ya. Sekarang ini baru bisa mau keluar. Akhirnya ya. Ah, alot dah capek gue ya. Jadi teman-teman yang udah teriak-teriak. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjut lagi di sini. Katanya ini kan itu jorannya. Harganya berapa nih, Kong? Dual. Jorannya doang. Kalau kemarin gua paketin, sekarang jorannya doang. Jadi lo kalau mau nyari ikan lele, babon dan lain-lain ini aja udah, enggak usah yang lain-lain. Udah gitu nanti ada stoppernya. Cakep loh ini ya. Ya kisaran harga 175-an lah kali ya. Enggak dong, 175 tuh yang ini, yang 817. Ada dua macam. Yang ini? 817, 175, 10-20-nya 180.000. Oh ya lumayan lah, selisih goceng doang. Lu dengan harga 180.000 dapat joran yang... Ya, nggak usah takut. Itu buat lele. Kok. Yang emas ada? Buat emas, ada. Buat ada. Galap. Apa Galatama emas dan lain-lain. Kalau buat mancing emas enggak ada. Kembali hadir di tengah-tengah kita salah satu joran. Enggak bosan-bosan kita teriakin. Salah satu joran best seller. Ya. Sehari. Sehari bisa laku. Banyak lo. Ya. Ini gila lo, ini kita jual enggak karu-karuan banyak enggak? Hampir 1000 loh. Lebih makanya gua terakhir ya dengar 700-an lah ya. Itu dia kan. Hampir 1000. Hampir 1000. Istimewanya real ringnya ini adalah ring Fuji yang anti keriting buat ya. Dan lihat bendingannya itu rata, cuy. Yoi, makanya rata. Sekarang nggak ada yang komplain. Mereka pakai keren banget. Kan ya, pokoknya keren banget. Sih, enteng. Enteng, ya. Ringan. Apalagi mungkin kalau lu mau bonusnya ya. Banyak. Video-video kita yang sebelumnya pernah kita timbang, Kong, beratnya ya. Narik motor. Gue ini udah 6 bulan lebih loh. Iya, lama banget lah. Lama banget loh, Fighterin. Dari harga 260 gue turunin dari 250. Jadi 250. Ya? Barang ada, gak ada. Gak ada. Ada. Ada kayak jelangkung nih barang. Datang gak diantar, pulang gak diantar ya. Datang gak diundang, pulang gak diantar ya. Pulang di Gojek. Buat kemasan, lo
Galatama Nyimas asik banget. Jangan dilihat dari tampilannya, tapi ya, dilihat dari blanknya sama. Enggak kong, kalau dibilang tampilan enggak juga. Tapi sederhana ya. Sederhana kalau gue bilang. Malah justru lihat yang kayak beginilah. Dia apa, nyaman. Sial. Ya. Kalau dibilang mewah, memang enggak mewah. Tapi kalau dibilang kekuatan. Blank. Lah. Lu cobain deh. Wah. Buat nyimasan. Asli. Buat nyimasan, galapungan ya. Yang ada dipakai buat galapungan lele. Lele sama lele mah yang tadi itu dipakai sama dia. Iya, cuma lele lama. Terus pengen juga kong gua Galatama lagi nih kong, tapi yang rada bagusan, yang rada kerenan, yang rada nganuan. Rada. Oh, dan rada gila. Iya, itu apaan itu? Fidel. Oh iya, Mas Sato Fidel. Cuman dia sekarang sisa 817 aja ya. Ya, yang 10-20 habis. Nah, ini keren nih Fidel. 817 harga 34 apa? Ya, 34, betul. 340.000 ideal. Yang 817, yang 1020-nya memang 3,5 cuma habis barangnya. Yang 1020 yang 165 masih ada? Masih ada. Masih ada. 165 panjangnya. Oh, bisa. Ini di laga khusus bawah. Lebih panjang tuh. Oh, iya. Ya kan? Main bawah bisa. Ini ringnya SIC. Resitnya Fuji, ringnya SIC, Masato Fidel, dia udah X-Rap. Karbonnya karbon solid ujungnya. Ya maksudnya kalau mau yang lebih ganteng gitu kan. Nah. Ya, lebih ganteng. Masato Fidel. Ini udah sering banget gua review. Bahkan ya, sampai ke apa namanya, desainernya gua review. Ya kan. Nah ini kenapa sih ininya lebih panjang? Karena memang dirancang khusus ininya juga lebih panjang. Kalau ini sudah tidak diragukan juga. Ya. Dia punya anuan-anuannya. Ya kong, yuk kita lihat lagi kong. Ini kalau dibilang sih enak buat nyimasan, tuh ya buat nyimasan asik, kakuan gitu, kali. Masuk, lompat itu dia. Ya, ini pilihan lu tepat lah ya kalau buat lu mancing-mancing buat kelas menengah-menengah lah ya. Oh, ya. Buat harian, asik ya. Ya. Galakaman oke, okay. Enak nih buat Galakaman Mas ya. Galapungan kena juga. Kenapa sih? Buat lele juga kena. Kena. Taruh sama Fidel. Hati-hati. Fidel. Fidel itu berapa harganya Fidel tuh? 340.000. Yang panjang 180. Yang 120 ada. Masuk ke jig yang alot, awet, kuat, apalagi murah. Nah, lo. Jangan ini. Yang ini. Jeng. Nah, kembali hadir lagi namanya Relik Barakuda. Relik Barakuda, udah tebel abis kong, tebel abis anuannya. Ada lagi nih, kemarin nggak ada, sekarang ada lagi. Abis, peminatnya luar biasa ini. Relik Barakuda, ini PE-nya PE ganteng. Tebel banget. P4 kayaknya itu. Iya, P4. Panjangnya 150. 160 cm. Ini enak buat narik rumpon. Ini lihat tuh kayak Barlan waktu itu ada di video ya, tarik-tarikan. Ini pakai ini nih. Ini nih. Saking bengaknya. Bawa tuh rumpon naik ke atas ya. Dengan sombongnya lo itu dia. Bedar. Kilap kong. Tali jangkar kapal. Iya, sombongan. Ispan. Nek muncul nih. Tali jangkar. Tali jangkar. Langsung ciut. Kurasain. Sosoan. Gue udah mikirnya kejeburnya tuh bocah. Tapi asik dong. Asik. Lu lihat stylenya. Juara ada. Seolah-olah gitu. Yoi. Teman-teman pengen nyari jig yang bagus punya, yang high class ya, dari harga 2 jutaan. Ya kebetulan untuk Doktut sudah selesai, barangnya habis total semua. Terima kasih. Jangan nanya Doktut lagi. Doktut tapi masih ada, tapi yang OH. Ya. Yang OH ya, Doktut yang masih ada. Habis. Kalau spinning habis, mau PE2, PE4 habis. Habis. Ya Doktut terima kasih. Itu pengiriman lumayan dan luar biasa. Sampai kita beberapa kali pengiriman untuk Doktut itu. Ya. Karena capek godot apa ya? Paralonnya. Iya. Itu orangnya sakit pak. Orangnya sakit ya? Orang Padang lagi sakit tumbang. Ya, itu melayanin Doktut kemarin. Melayanin Doktut kemarin. Gitu. Gimana nggak pengen Doktut kong? Harganya udah 2 sekian ya, 2 jutaan lah ya. Tapi sebenarnya ada yang di atasnya Doktut harganya, sampai 2.400.000. Gitu. Tapi harganya gak kita bisa kasih murah. Harganya enggak bisa turun ya di dapur kita ya. Bisa. PE2 juga. PE2 juga.
ada cumanya nih. Oke. Beda merek. Ini namanya G-Max dari G-Tech. GeForce. PE24 GeForce panjangnya 180 lah. Ini juga enak. Sama 180. Sama. Ringnya sudah Fuji Alconit anti keriting. Ya, blanknya juga blank GeForce, blank G-Tech. Nah, kalau mau lihat blanknya nih, tebel. Blanknya itu. Blanknya hollow tapi berapa lapis? Di tebelnya. Berapa lapis? Wih, lapisannya. Ya, gitu. Ini spesial lah kalau buat G-Tech asli. Wajar lah. Bisa. Harganya pun sama seperti dok. Nah, buat teman-teman yang masih tertarik sama G-Tech tapi lu nggak kebagian. Tertarik sama Doktuch. Tertarik sama Doktuch tapi nggak kebagian. Masih ini ada lagi yang bisa lebih jadi mahal. Buat ganti. Lebih mahal. Padahal harganya lebih mahal loh. Tapi ya gua kasih yang apa, lebih ya samain aja. Sama deh harganya deh. Ya. Jangan deh. Karena takut jangan dikit-dikit jadi tambah-tambahin. Karena teman-teman udah ada yang mau. Bukan masalah itu. Kan ada yang nggak kebagian Doktuch. Ada 6 orang nggak kebagian Doktuch P2. Nah, udah kalau gitu kasih aja ini. Pusing. Ini kan nantinya harga 700-an. Oke, okay, tuh teman-teman yang kemarin nggak kebagian. Tapi uangnya udah masuk. Nah, mau di refund. Mungkin ini jadi pilihan nih buat pengganti. Salah satu. Real sama aja. Fuji, ring, samain aja. Samain 6,5 deh. Ya? Samain aja 6,5. Ini P24, kemarin P36-nya tuh. GeForce P36-nya yang laris tuh. Nah, ini ada P24. Ini ya, yang dicari sama warga nih. Nanti akan gue cari lagi apa-apa yang bisa gue anduin lagi buat teman-teman. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Tapi yang jelas dengan harga segini, you dapat banyak lebihan. Yoi. Karena dari harga aslinya aja 2 juta lebih. Iya. Itu aja sih. Mayan kah? Ya, ya lumayan kan? THR di dapur mancing buat lo. Kalau ngomongin Doktuch masih ada tapi yang OH. OH masih ada. Kalau mau yang OH ya monggo silakan. P4 nih dia nih OH nih. Paling padahal cuma dibalik doang itu kok. Ini berapa ya? Oke. Kemarin sekitar 6. Astagfirullah, masalah itu. Kurang ajar nih, anak-anak. Nakal ya. Resit Fuji, ring Fuji. 675. Salah. 675.000. Yakin lo? Saya yakin. Beneran lo? Beneran yakin ya? Berapa? 675. Ya udah samain 675. Ya. Oke, buat teman-teman semua, ya kita masih mau lanjut lagi kan nih, karena banyak sekali yang mau kita anuin lagi, kita perkenalkan lagi apa-apa aja ya. Blue Tempers tuh, Blue Tempers, Red Tempers. Masih. Jadi nggak perlu di review lagi Blue Tempers, Red Tempers. Ya harga 6,5 sama 675. Nanti ditanyakan aja. Kayak gimana sih Red Tempers sama Blue Tempers? Wah, pokoknya itu udah joran paling enteng. Joran jik paling enteng yang udah nyampe tuh. Joran nyampe di rumah. Lu kasih deh kesan-kesan sama pesan-pesannya deh di nih, Blue Tempers, Red Tempers, nih Blue Tempers. Panjang sama 18. Real seat Fuji, ring Fuji. Panjang sama 18, tapi bedanya beda di PE. PE 08 1,5 sama PE 1,3. Beda di PE doang. Yang mau monggo. Beda warna doang, Red Tempers, Blue Tempers. Kalau ngomongin ringan, enteng banget. Waduh, cuma berapa gram, yoi. Cuy. Modelnya yang sama kayak Gomoku. Hah? Ya. Kurang lebih satunya 20. Ya. Apa lagi nih? Ah, ini. Bos. Ini dia. Ini. Gak bosan-bosan dia dikasih tahu kayak warnanya gue suka. Pertama. Ini baru. Iya warnanya gue suka, tampilannya enak, ya. Casting enak. Ya kan spinning case buat gabusan Inomia Diamond. Kembasin liatin lagi. Ini cocok sama alamnya tuh. Oh, alamnya. Spinning case. Kalau lu kasih kodok-kodokan, yang kodok warnanya hijau. Ini 662 198 cm, line width-nya itu 518 lip. Yo ini. Wah, ini kaku kok enak buat main-main. 518 mah. Gak besar, gak besar. Enggak, maksudnya medium yang gua pernah. Iya, tapi ini medium ya. Medium taper. Medium ya. Taper ini itu. Enak banget itu. Medium taper. Coba ini pegang. Medium taper. Ya, empuk. Ya, empuk banget tuh. Medium taper. Ini buat casting di laut. Casting. Enak banget. Ya terserah sih, bebas sih kalau teman-teman mau main dibuat di laut, buat ini bebas ya. Buat di danau jadi. Jatuhnya buat casting, oke, okay. Buat
gila. Kalau buat Galatama enggak ya? Jangan. Kalau buat Galatama enggak ya, ini enggak direkomendasikan buat Galatama, ini direkomendasikan buat casting atau buat lo main di laut iseng-iseng buat ngejik cash jik gitu kan. Ya bisa lah. Bisa, cuma yang kecil-kecil lah yang mananya. Lurnya. Ada dua macam, ada yang panjang 1.98 dan ada yang panjang 2.10 meter. Kalau 2.10 meter ini mungkin pas nih buat 10-30 lip buat casting gabus Toman ya kan. Ya. Buat Toman jadi nih 2.10 meter nih. Buat di weng buat apa namanya? Pakai apa namanya? Pakai spinning. Iya, pakai apa tuh yang punya motor punya tuh? Oh, slater ya. Slater. Ya, asik ya. Berapa kok ngapain? Berapa rilis gitu ya? Ada saat ada 2 meter sih ada 190 berapa ya? Berapa nomor ini? Berapa rilis? Hah? Berapa? Berapa? 2 hari yang lalu loh gue naik. Ayo, berapa? 2 hari yang lalu. Ya gue tahu, misalnya lu coba berapa? Gue jangan buat dulu, ntar lu ikut-ikutan, males gue. Iya, dia ngebet sih. Dia ngebet. Ayo, berapa? Biarin aja dia ngebet, orang ini berubah harganya kok. Ayo, coba. Enggak. Nanya Aldin dulu. Ya, udah ngebet kan, ketemu lagi semua ya, Mas. Udah deh, ya, buru-buru durasi, Din. Berapa? Berapa, Din? Berapa ya, coba gue tanya. Kemarin berapa sih? Ya, udah berapa, Din? 370, Bang. Set, yakin lo? Agak sih. Nah, yang yakin dong. Berapa lan? Cepetan. Yang yakin lo? Ayo dong. 20 bang. Lo pegang. 420. Yang bener dong. Yang bener. 20 ribu. Yang bener dong. Iya, 420 ribu. Yang bener dong. Iya, 420 ribu. Berapa lan? Maaf, enggak. Ayo lo. Ayo. Ada tiga. Yang benar ini. Berapa lan? Yang ini 2.90. Nah. Yang 2.10 meter 2.95. Ya. Beda goceng. Doang. Ayo. Gua kalau 2 dapat tekan 10.000. Keluar panjangan patung. Ya, tadi bawa itu tadi pisang mana? Pisang ada. Pisang sama telur gitu ya. Di telur dua, pisang di tengah. Ini. Aduh udah punya nih gue nih di dalam. Harganya dari 285 dan 200. Kalau dicek mah harga 400 lebih di inian ya. Kita enggak aneh ya. Tuh kan tadi bilangnya 420 tuh di harga gua. Gua lihatnya di luar itu. Dibuka. Jangan lupa masturbasi durasi bang. Lanjut. Kita punya apa lagi kawan? Jalin ulang tahun. Ulang tahun deh. Oke. Baik. Ini kita lanjut lagi ke masuk ke UL ya. Well, mungkin masih sama kayak kemarin yang kita review beberapa, tapi di sini ada beberapa. Ada Inferno. Fine Speed dulu, Fine Speed 602. Nah, ini yang merah. Nih, Fine Speed 602. Real Seat Fuji Ring Fuji Alconet. Real Seat Fuji Ring Fuji Alconet. Real Seat Fuji Ring Fuji Alconet. Enteng, ringan dan ulir. Harganya lu pasti kaget, gope lebih. Iya, di sono. Di sini cuma dikasih 385.000. Coba lo 385 Real Seat Fuji Ring Fuji. Gimana lagi? Nah, ada juga yang 662-nya. Mana sini 662? 662 tuh, Real Seat Fuji Ring Fuji. Tadi 602. Alconet. Ulir, karbon ulir. Nih, ada lagi nih 662 karbon ulir 3/6 lip 662. Gua kasih harga untuk fine speed-nya adalah 405. Yang panjang 2 meter 10. 2 meter 662 1.98. Real Seat Fuji Ring Fuji Alconet. Ya. Nah, ini satu lagi ada Fine Spot 702. Nah, ini Fine Spot. Jadi dia beda warna aja kalau ini yang birunya ya. Kemarin juga sempat
rame juga ini. Fine spot ada lagi kita bikin di sini. Fine spot 702 3/6 lip. Fine spot rail seat Fuji, ring Fuji Alconet juga. Ini dia punya ininya ulir, karbon ya. Ulir ya. Nyaman abis. Enteng. Ya pokoknya dijamin lah, asik lah ini. Harganya 440.000. Ada yang teriak tuh di YouTube tuh, Kong, makasih Kong, udah enak gue coba tuh. Yang berapa hari yang lalu? Lu itu ceritanya yang belakang ngumpet mulu, kenapa? Wah, cowok gue ingin gue mulu, gue bisa gue pergi. Ya, setan gue! Gila, cowok. Sinomnya, Kardinal masih ada kok ya? Enggak, ini aja, Kardinal banyak. Nah, sekarang kita kasih Inferno Fire Fist. Ya, ini yang murah-murah nih. Yang enggak nyampe 300, tapi Inferno ini enggak nyampe 300, barangnya juga enteng banget. Reelsheet-nya ya, sudah Fuji. Ya, reelsheet-nya sudah Fuji. Enak buat UL tulcuk. Dan ini 2/6 lip Hinomiya Inferno. Mumpung ada, Kong. Asik. Oh, mau enggak? Ini telur. Ya. Buat dia. Barang murah meriah lo. 2/6 lip. 2/6 lip Fuji. Kalau produk sebelah kan belum Fuji tuh. Produk sebelah belum Fuji. Kalau ini udah Fuji 682 panjang 2 meter pas dikasih. Inferno ini gua kasih 295.000. Tuh, 200 lo. Masih ya. Terus tahan. Yang paling enteng kemarin kita timbang Fire Fist, coba deh. Fire Fist 632 sama 682. Itu yang biru no. Nah, 632 sama 682 ini enteng banget asli. Ini 682, 632. Ini kayak entengan. Enak banget. Ini 632 enteng banget abis. Enak ya? Hinomiya Fire Fist 632 UL. Ini 1/3 lip. 1/3 lip. Lo mau yang 1/3 lip nih ada 632. Nih. 632 coba 632 nih 1/3 lip. Ini aja dulu kom tuh. 1/3 lip dulu. Lu. 1/3 lip. Jangan lepasin dong. Jangan. Enggak, gue belum siap. Oh, belum siap. Enggak ya. Ngaco ah. Ya, ini 1/3 lip. 1/3 lip. Buat enteng. Tuh, ya, Pak. Satu tiga lip. Ya. 1/3 lip yang 682-nya ini 26 lip ya. 26 lip ya. 26 lip ini 26 lip coba ya. Ini 26 lipnya. Coba ini 62 lip. Oh. Ih, lebih coba masuk. Lebih tucuk lagi ke dalam. Gila. Allah. Coba. Ini enteng, pas, buat lu main apaan deh, ya UL-UL-an di dekat kamu. 632 gua kasih, 632 gua kasih harga 290, ya, Fire Fist 682-nya gua kasih 295. Padahal ini pas banget ini loh, pas lagi liburan. UL-an lagi susah gitu. Oh, jadi siksa kayak gitu. Tambahin THR. Yoi. Nah, dan the last time adalah Cardinal Fist XT dan Cardinal biasa. Ini udah gua turunin harganya, kemarin harganya kan mahal. Iya. Cardinal Fist XT gue kasih hanya 320. Tuh. Kemarin 3,5. Kemarin 3,5 jadi 320. Kemana ini Cardinal Fist XT? Sini ini. Cardinal Fist XT mana? Solo kan? Ah, ini. Itu. Oh, mata nih. Ini Cardinal Fist XT. Lihat cakep ya. Ijonya Army punya. Nah, buat UL-UL banyak banget. Enak ya. Lu buat di kampung ini pilihan banget loh ini. Ini kemarin 350.000 loh. 3,5. Ya sekarang jadi cuma 300. Panjang 2 meter. Ya buat teman-teman yang mau mudik tar nyari gabusan nih. Ini nih, ini pilihan nih. Ring Fuji. Mudik. Rail seat Fuji. Bawa UL nyari gabusan di kampung. Enggak. Musuh mau keluar telur sih. UL. Bang, ampun bang. Ini lihat. Aduh, kan. Gue masih gak hilang-hilang rasanya kemarin. Ini. Pas lalu buat di kampung nih. Orang trauma itu harus dikasih ya. Kemarin gue makan sotong pakai itu. Gila, keluar telur. Masuk keluar telur sih. Gue seneng banget sotong bang. Itu main di warung Padang gue makan sotong. Gue gak tau. Dalamnya apa? Dalamnya telur. Terus? Telur rebus pak. Gue habis kunyah.
langsung gue udah masuk angin, gue kapok keluar semua, keluar semua dada-dadanya. Ya emang sotong di Padang adanya isinya kalau nggak tahu, tapi biasa tahu. Iya. Kardinal, dada. Curhatnya udah. Kardinal fish, yang biasa itu yang ring fujal konit itu adalah 682, 682 ya panjangnya 682 sama-sama panjang 2 meter. Betul. Nah yang XT-nya ini XT-nya 320. Iya. Yang Kardinal fish biasanya 682 330. Tuh kan. Yang biasanya ini menggunakan ring Fuji Alconit. Fuji Alconit ya, lebih tinggi lah ya. Oke teman-teman semua, itu saja ya untuk malam ini. Mungkin besok gue belum dapat barang-barang yang ini lagi sih ya, nungguin beberapa produk yang akan kita iniin. Mungkin teman-teman menonton kita karena nonton kekonyolan-kekonyolan kita ya, terutama kalau ampun telur. Emang geblek. Ya. Jadi ini badan gede steret, ya kan? Perut six pack. Ya, lo berantem sama dia gampang, lo bawa telur ya. Maju lo sini. Ya, sini. Lari sekenceng-kencengnya. Apalagi lo? Iya dah, lo mau ngomong apa dah? Mau badan gue kayak apa? Gue telur, makasih. Ampun. Mau pisang nih? Mau pisang dah. Lo bawain standar aja. Lo standar. Ya, yang dia lari, monyet deket. Dianya malah lari. Monyet deket. Oke, mungkin untuk Aldin, silakan kasih buat penutup. Untuk teman-teman yang baik, terima kasih udah order yang kemarin. Astagfirullah. Thank you banget. Tetap setia sama Dapur Mancing. Thank you banget. Mudah-mudahan dia tetap habis. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasar. Ini kagak. Alhamdulillah. Lupa. Makasih.